video ini untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada kita untuk bertanam sayur hidroponik, terutama sayur kangkung. Semoga ini menjadi inspirasi, motivasi dan semangat kepada kita semua. Segala pekerjaan yang kita lakoni dengan serius ia akan memberikan hasil kesuksesan yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal kangkung? Ada cerita menarik tentang sayuran daun yang satu ini. Mitos yang berkembang di masyarakat luas, sayur kangkung bisa menyebabkan kantuk. Benar tidaknya tentang mitos tersebut tergantung pengalaman Anda. Beberapa pakar telah mengamati kebiasaan di negara-negara pengonsumsi kangkung, termasuk di Indonesia. Di kalangan petani, sayuran kangkung memiliki cerita tersendiri. Sebagian petani menganggap tanaman kangkung tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga banyak yang enggan menanam sayuran ini. Memang benar adanya, di beberapa daerah sayur kangkung sangat murah harga jualnya. Di tingkat petani satu ikat kangkung hanya dihargai Rp700-800 saja, dan di tingkat pengecer di kisaran Rp1.000-1.500 per ikat. Oleh karena itu petani di beberapa daerah memilih komoditas lain yang dianggapnya bisa memberikan keuntungan yang lebih menjanjikan. Mereka lebih memilih menanam cabai, tomat, terung, melon, semangka atau tanaman budidaya lainnya yang dianggap memiliki nilai jual lebih tinggi. Benarkah? Belum tentu. Jenis-jenis tanaman budidaya tersebut memang harganya jauh lebih tinggi, tapi apakah tidak dipikirkan faktor-faktor lainnya, seperti biaya produksi? Namun tidak sedikit petani yang menggantungkan hidupnya dari bertanam kangkung. Bagi pembudidaya kangkung yang rata-rata adalah petani tradisional atau konvensional, sayuran ini lebih menguntungkan karena masa panennya yang singkat. Sejak ditanam hingga panen, tanaman kangkung hanya membutuhkan waktu 25-30 hari saja. Tergantung perawatan dan pemeliharaan, jika dibudidayakan dengan benar kangkung bisa lebih cepat dipanen. Budidaya kangkung lebih mudah dilakukan. Bahkan oleh Anda yang sama sekali tidak tahu atau tidak pernah bercocok tanam sekalipun. Pemeliharaan dan perawatan kangkung tidak sulit serta biaya produksi yang murah bisa menjadi pertimbangan bagi Anda yang ingin bercocok tanam. Kangkung hidroponik ala Calicen Dapati bisa berpenghasilan Rp92,2 juta rupiah per bulan. Sungguh kesuksesan yang luar biasa. Tentu saja ini diraih dengan keyakinan dan kerja keras yang dilakoninya. Banyak orang menyaksikannya karena kangkung adalah sayuran murah yang tidak mungkin bikin orang sukses, tapi Charlie telah membuktikannya. Kangkung bukanlah sayuran biasa, tapi ia menjadi luar biasa ketika dimasak di rumah makan terkenal atau restoran di kota-kota besar. Anda tentu pernah merasakan betapa enaknya ketika dimasak dengan bumbu yang tepat. Untuk kita ketahui 8 khasiat kangkung untuk kesehatan kita. Mencegah anemia. Dalam 100 gram kangkung segar mengandung sekitar 2,5 mg zat besi. Zat besi berkhasiat untuk menambah hemoglobin, sehingga mengkonsumsi kangkung dapat mencegah gejala kekurangan darah atau anemia. 2. Melancarkan air seni. Sayuran kangkung berkhasiat untuk melancarkan air seni. Caranya dengan merebus kangkung secukupnya dengan 2 gelas air hingga mendidih dan tersisa hanya 1 gelas. Minum air rebusan tersebut satu hari sekali secara rutin. 3. Sebagai anti parasit usus, mengkonsumsi kangkung mentah-mentah dapat mengeluarkan cacing parasit, Fasciolopsis buski, dalam usus. Cacing ini adalah hewan penyebab penyakit fasciolopsiasis. 4. Mencegah diabetes mellitus, ekstrak kangkung ternyata bisa menyerap kelebihan gula dalam darah. Dengan demikian mengkonsumsi sayur kangkung dapat mencegah penyakit diabetes mellitus. 6. Mengatasi insomnia, susah tidur. Anggapan yang berkembang bahwa kangkung dapat menyebabkan kantuk ternyata benar. Hal ini karena kangkung mengandung unsur sedatif yang bisa membuat orang mengantuk. Jika di antara Anda ada yang mengalami insomnia, cobalah mengkonsumsi sayur kangkung. Selenium dan zinc yang ada pada kangkung bisa membuat saraf kendur dan lebih rileks. Keadaan ini akan membuat tidur lebih lelap dan pulas. 7. Baik untuk kesehatan mata. Kangkung mengandung vitamin A yang berkhasiat untuk kesehatan mata. Jika ingin memiliki mata yang sehat, konsumsilah kangkung.
menghilangkan ketombe. Sayuran kangkung juga bisa digunakan untuk mengatasi ketombe. Caranya cukup mudah. Rendam sayuran kangkung secukupnya dengan air mendidih. Biarkan selama satu malam, gunakan air rendaman tersebut untuk keramas. Lakukan secara rutin setiap hari sekali.